Guys, kalian tahu nggak kalau Valorant menjadi cabang e-sport pertama yang menyumbangkan emas? Tapi sangat disayangkan bahwa di final kemarin Singapura menggunakan bug Cybercam yang sangat merugikan Indonesia. Gue Blot Angin dan mari kita bahas bagaimana hal ini bisa terjadi. Pada tanggal 10 Mei tahun 2023 kemarin, Indonesia masuk sebagai finalis di cabang olahraga e-sport Valorant setelah memenangkan pertandingan melawan Monster Group Stage yaitu Filipina dan akan melawan Singapura di grand final SEA Games Kamboja 2023. Pada map pertama di Ascent, tim Singapura memanglah sangat kuat, tetapi bisa dikatakan Indonesia masih bisa melawan dengan skor 12-8. Nah, di saat masuk ke map selanjutnya yaitu Split, di tengah-tengah pertandingan sebenarnya tim Indonesia sudah melakukan komplain pada wasit, tapi sangat disayangkan wasit tidak mengerti di mana bug itu bekerja. Sampai pada Indonesia mengambil technical pause, para wasit pun barulah mengerti bug abuse yang dilakukan oleh pihak Singapura. Setelah menunggu lama keputusan wasit, Indonesia pun lebih memilih forfeit dan mengambil medali perak untuk menjunjung fair play yang semestinya dilakukan. Dan info terakhir, Indonesia mengajukan komplain dan didengar oleh NOC, CGF, dan ISF. Dan hasil akhir dari musyawarah itu bahwa Indonesia dan Singapura mendapatkan emas sebagai hasil akhir cabang Valorant ini. Segitu aja dari gue Blot Angin. It's just a bad day, not a bad life. Peace out.